ya untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang customer Shopee Paris Nganjuk. Nah, beberapa minggu lalu itu ada komentar, Kak tolong dong review yang namanya tas Alonza. Nah, ini dia Mimin review tas Alonza. Nah, tas Alonza ini adadalah tas PVC tas lempang berbahan kulit PVC yang halus. Jadi ini bagus banget ya, Kak. Jadi di sini ada Shopee Martinya, di sini ada kantong resleting utamanya seperti ini, lalu untuk penyangga talinya itu berupa yang namanya kulit PVC, bukan kulit bukan seperti tas pada umumnya. Ini lucu nih penyangganya seperti ini. Okay. Tapi ini awet. Oke. Okay. Ini dia tas Alonza, model dari depan, belakang, samping dan juga belakang. Oke, tas Alonza ini adalah tas lempang yang bisa diatur untuk panjang pendeknya. Nih, bisa diatur untuk panjang pendeknya. Oke, tas Alonza ini memiliki spesifikasi dari sini ke sini adalah 26 cm. Lalu untuk lebar maksimum di sini adalah 8 cm. Dan untuk tingginya dari sini ke sini adalah 18 cm. Oke. Bagian-bagian dari tas Alonza seperti yang sudah Mimin bilang tadi, di bagian depan ada kantong resleting bagian depan. Tapi ini kayaknya kantong resletingnya kecil banget ya. Jadi cuma bisa untuk yang namanya nyelepin kunci ataupun apa aja sih, uang kertas doang ataupun kertas. Soalnya kecil banget. Oke, ini kantong resleting bagian utamanya. Nah, kantong resleting ini di sini ada yang namanya kulit PVC-nya juga yang sama dengan ini, warnanya black. Oke. Nah, bagian dalam tas Alonza ini ternyata masih ada resleting bagian dalamnya ya, Kak. Lalu di sini masih ada cover bagian dalam pelindungnya. Dan di sini masih ada brand Shopee. Oke. Ini dia jadinya tas Alonza Shopee Paris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.